Hello, assalamualaikum. Saya jarang buat live ke apa-apa benda media sosial ni lah. Tapi bersebab saya nak buat ni. Yang pertama sekali sebab saya dah buntu dan saya tak tahu nak buat macam mana lagi dah keadaan saya ni. Okay, dalam 3 hari lepas adik saya demam. Lepas tu dia pergi klinik kerajaan. Dia Melayu minta minta check dan minta swab sebab kalau ikutkan dia orang tak nak check, dia orang suruh balik lah. Selagi tak bukan kerana kes COVID ke apa, dia orang tak nak lah kan, dia orang tak layan. So alhamdulillah dia dapat check jugalah. Dia orang check dia dan dia positif COVID. Yang peliknya dia orang suruh dia balik rumah. Bila balik rumah, di rumah ni, rumah dia ni, saya ada dekat rumah dia ni sekarang ni sebab saya stranded, saya tak boleh nak balik rumah saya. Saya dengan anak-anak saya dua orang, umur 9 tahun dan 7 tahun. Dan di rumah ni juga ada mak bapak saya. Bapak saya sakit jantung. Dia baru keluar hospital hari tu. Dan mak saya, dia Alzheimer tahap advance. Dan dia bedridden. Jadi, bila adik saya balik dalam keadaan positif COVID, anak di sini ada 4 orang. Umur 7, 6, 4 dan 10 bulan. Dan ada suami dia juga dalam rumah ni. So, dalam keadaan rumah yang agak cram, dia ada 2 bilik je. Which is satu bilik mak bapak saya dan satu lagi saya gunakan. KKM call dia, tanya keadaan dan janji akan datang secepat mungkin untuk swab test kami semua dalam rumah ni. Takut kami pun jangkit juga. Tapi besoknya tak ada, diorang tak datang. Diorang cuma call je dan diorang kata kena tunggulah sampai hari Isnin. Memang tak masuk akal nak tunggu sampai hari Isnin. Lepas tu the thing is that bila dia kena tunggu, saya dah risau. So call lagi KKM, tanya apa yang patut dibuat. At least dia orang ada courtesy untuk bagi tahu saya apa yang saya patut buat dengan ada ramai budak dan juga orang warga emas yang kurang sihat dalam rumah ni. Jadi pagi tadi suami dia demam panas. Which is suami dia dah lengkap dos lah yang dalam rumah ni. Dan lengkap dos adalah saya, bapak saya dan juga suami dia. Tapi suami dia demam panas pagi tadi. Dan anak dia tengah hari tadi, salah seorang pada anak dia yang umur 4 tahun tu sakit tekak dah. So tinggal saya seorang je yang sihat dan rumah ni untuk to take care of everyone in the house. Saya nak minta tanya siapa-siapa yang tahu, boleh tolong saya selain daripada KKM, siapa lagi tempat saya nak minta diorang tolong kuarantinkan, ambil adik saya dan kuarantinkan dia dengan baby dia sebab baby dia menyusu dia. Jadi tolonglah siapa yang tengok video ni, as I do not know what to do. Dan KKM pula hopeless. Nak marah saya marahlah sebab saya cakap macam ni, tapi ini kenyataan. No wonder Selangor bertambah-tambah kes. At least do something sebab saya tak tahu apa nak buat dalam rumah ni. Kalau saya yang sakit, siapa nak jaga budak-budak ni semua? Ada 6 orang budak dan juga mak bapak saya. Mak saya bedridden. Siapa yang nak ambil kisah pasal diorang? So, minta tolong siapa-siapa lah, beritahulah apa yang patut saya buat. Saya daripada quarantine adik saya dekat bilik ni. Tapi, which is dah sekarang tambah suami. Suami di mana saya nak letak kalau kita nak, kalau betul dia positif dan nak quarantine kat mana dia? I'm doing my very best dia, anak-anak saya semua, dia anak-anak dia semua yang tak, yang okay tu semua saya tumpangkan kat bilik mak bapak saya. Sampai bila saya tak tahu. KKM kata tunggu sampai hari Isnin. Ada tak siapa-siapa yang tahu siapa yang saya boleh rujuk lagi perkara ni untuk ambil adik saya dan quarantinekan dia? Adik saya pun setuju untuk dikuarantinekan. Tolong ya, tolonglah siapa-siapa. Semoga Allah membantu korang juga.